بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ العليم العلامة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجربي البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب سترة بمكة وغيرها، يعني باب سترة يا penghalang pembatas. Bab sutra pembatas di Makkah dengan Makkah wa ghairiha dan lainnya. Nanti kita akan ya melihat ya bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Wabillahi qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'batu 'anil Hakami an Abi Juhaifah. Dari Abi Juhaifah qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah, telah keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati, di waktu tengah hari. Fa shalla, lalu beliau salat, bil badha'i, di badha, nama tempat. Az-Zuhra, akan salat zuhur, wal asr dan asar, rakaatain, dua rakaat. Wa nasaba baina yadayhi, dan beliau menegakkan, maksudnya menancapkan di hadapannya, anazatan, tumbak yang kecil. Wa tawaddu'a, dan beliau wudu. Wa ja'ala an-nasu yatamassahuna yatamassuuna yatamassahuna biwadu'ihi, maka adalah orang-orang itu mengusap ya, mengusap ke badannya dengan wadu'ihi, air wudunya Nabi. Kita perhatikan ini hadis. Ini hadis adalah tentang sutrah dengan Mekah. Juga di sini ada satu hikmah yang bisa ditarik juga di luar daripada sutrah, yaitu sahabat Nabi ya, ketika Nabi berwudu, beliau mengambil air wudunya Nabi lalu menjadikan air wudunya itu digosokkan ke badannya. Ini dalil ya tentang berkah. Dalil tentang berkah dibolehkannya kita mengambil orang yang baik ya, Nabi orang yang terbaik ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang dibolehkannya kita ya mengambil berkah dengan air wudu orang yang baik. Bukan hanya Nabi aja, siapa aja begitu. Yaitu penggantinya Nabi, al ulama warasatul anbiya. Kalau enggak ada Nabi berarti para ulama. Boleh. Umpama bekas ulama itu wudunya kita ambil, kita usap ke muka kita, umpama ke badan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Ya, jangan geli. Yakin tuh. Kita besarkan ulama, ya. Oh, dulu kan masih ada Nabi. Sekarang enggak ada Nabi, penggantinya Nabi adalah ulama. Berarti kita besarkan ilmu, besarkan ilmu, besarkan Allah. Karena itu perintah Allah. Yakin insyaallah Allah akan berikan keberkahan.
Kemudian ada hikmah di sini, kata Ibnul Munayyar, kata beliau, hanya saja beliau Imam Bukhari mengkhususkan Mekah dalam judul hadisnya ini. Beliau sebutkan karena untuk menolak pemahaman yang salah katanya bahwa sutra itu adalah kiblat. Dan seyogianya walanya bagi tidak seyogianya ya Mekah itu kiblat kecuali Ka'bah. Jadi yang dijadikan kiblat itu Ka'bah. Ya. Kemudian dia mengatakan fala yahtaju fiha ila sutratin, maka enggak butuh padanya kepada sutra. Jadi kata dia enggak butuh kepada sutra ketika sholat di Mekah. Kita lihat. Kemudian dia berdalil dengan apa yang ya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, hadis Nabi, babun la yaqta'u sholata bi Makkah syai'un. Bab sesuatu enggak bisa memutuskan salat ya salat di Mekah. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang punya kitab ini Fathul Bari, beliau mengomentari tentang pendapatnya ini. Ya. Pendapatnya Ibnul Munayyar. Yang dimana Ibnu Munayyar mengatakan bahwasanya kalau sholat di Mekah maka itu enggak butuh ya sholat di depan Ka'bah itu enggak butuh kepada ya sutra. Dia bilang begitu dengan dalil yang tadi. Babun la yaqta'u sholat bi Makkah syai'un. Ya, yang ditulis oleh oleh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak. Sesuatu tidak bisa memutuskan sholat orang yang sholat di Makkah. Artinya apa? Enggak pakai sutra. Jadi beliau berpendapat bahwasanya kalau kita sholat di Makkah enggak pakai sutra, enggak apa-apa. Jadi orang lewat di depan enggak apa-apa. Itu pendapatnya. Dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab ini Fathul Bari, itu hadisnya ma'lul. Kita sudah belajar kemarin malam Selasa hadis ma'lul. Hadis yang berilat yang memang ilatnya sulit, enggak semua orang dapat melihat ilat itu kecuali orang yang pandai dalam bidangnya dan itu pun setelah diteliti. Baik ilatnya ada di matan maupun ada di rawinya. Kemudian beliau berpendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya yang namanya sutra itu di mana aja mesti pakai sutra. Baik ya di luar Mekah maupun di dalam Mekah mesti pakai sutra. Enggak boleh enggak. Dan ini adalah pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi enggak ada perbedaan mau di Mekah ataupun lainnya, hukumnya haram kalau lewat di depan orang sholat dan wajib pakai sutra. Nah, ketika kita pakai sutra atau orang pakai sutra, dia lewat di depan sutranya ya enggak di dalam sutra, maka itu enggak apa-apa. Ada juga berpendapat ya sebagian fuqaha demikian itu katanya enggak apa-apa karena darurat bagi orang-orang yang tawaf. Jadi ada yang berpendapat ya enggak apa-apa sholat di depan Ka'bah enggak pakai sutra karena darurat buat orang yang tawaf. Kemudian ulama Hanabila pun berpendapat bahwasanya boleh itu pada semua Ka'bah, semua Mekah. Boleh enggak pakai sutra di bagian mana aja di Masjidil Haram di ya, Mekah. Namun dalam mazhab Syafi'i ya semuanya dilarang. Ya artinya
enggak boleh sholat enggak pakai sutra, mesti pakai sutra baik di luar Mekah maupun di dalam Mekah. Nah yang lewat di situ maka akan mendapati keharaman. Yang lewat di situ akan mendapati keharaman. Dilarang kita lewat di depan orang sholat. Sepakat para ulama enggak boleh kalau kita lewat di depan orang sholat, kecuali dia sholatnya di jalanan tempat orang lewat, di mana jalanan enggak ada lagi kecuali di situ. Sedangkan di sono masih kosong, orang pengen ke sana, maka yang salah siapa? Orang yang sholat. Tapi kalau tempat yang normal, ya, kemudian kita lewat di depan orang yang sholat, padahal dia udah pakai sutra, maka yang lewatnya adalah berdosa. Kalau di depannya enggak dosa, udah pakai sutra di depannya enggak dosa. Jadi oleh karena itu jangan sampai pertama kita sholat enggak pakai sutra. Jangan sampai kita sholat enggak pakai sutra. Umpama sutra dekat tembok, dekat tiang. Jangan sampai jok diri di depan, orang lewat lalu lalang di depan kita. Kemudian, ya, bagaimana kalau umpama ada orang lewat aja? Nabi menggambarkan ada sebuah hadis. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian ingin salat, ya, menghadap kepada sesuatu, yasturuhu, yang dapat dia tutupi, yang dapat menutupi dia minan nasi daripada manusia, jadi dia ada sutrahnya. Fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi, lalu ada salah seorang yang lewat di hadapannya padahal dia udah pakai sutra, dia udah halangin di situ apa pakai tongkat, ya, ditancapkan umpama atau di belakang tiang, maka apa yang harus dilakukan? Fal yadfa'hu, maka hendaklah dia tulak dia. Beginiin orang lewat, ya, orang lewat beginiin. Man yang lewat jangan kebangetan bodoh, ya. Orang tuh ngalangin begini bukan ngajakin salaman, ngajakin salaman lagi. Fa in aba fal yuqatil. Maka jika dia enggak mau, ketika dialangin masih ditabrak juga, kan ada yang kayak begitu, yang bodoh, enggak paham. Ketika dialangin ditabrak juga. Dia lagi duduk dialangin ditendang juga. Maka seperti ini kata Nabi, fal yuqatilhu, hendaklah dia perangi dia. Fa innama huwa syaitanun, maka sesungguhnya dia itu setan. Setan. Kalau kita lagi sholat, lalu kita pakai sutra, di depan sutra kita ada orang lewat, kita udah bilangin masih nubruk juga, itu setan. Itu setan. Jangan sampai kita lewat di situ depan orang sholat, ya. Padahal sudah diberikan aba-aba. Jadi hukumnya haram kalau kita masih lewat juga. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu ma rubaina yaday al-musalli madza 'alaihi min al-ismi la kana ay yaqifa 40 khayr." Ya. Arba'ina khairan lahu.
min ayyamurra baina yadayhi. Andaikan seorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, ini saya diam berdiri selama 40 tahun, itu lebih baik baginya daripada lewat. Diam aja tuh. 40 tahun di situ lebih baik daripada lewat. Masya Allah. Kan sabar diam di situ, apa enggak 40 tahun? Sampai enggak 40 tahun? Ya, kan paling 5 menit. Jadi sabar aja. Sabar aja. Makanya kalau di belakang masih atau di depan, di samping masih banyak orang lagi sholat, tungguin kita, duduk kita, habis sholat, nungguin ya, sholatnya sambil apa? Zikrullah. Ya. Zikrullah. Allahu a'lam bishawab.